Ini ayam-ayamku yang sudah menetas dan melihat dunia. Ini ayam pertama yang menetas. Dan coba-coba untuk pelihara ayamnya sambil iseng-iseng di luar jam kejenuhan latihan. Dan ada beberapa ayam lagi seperti ini yang minta makan nih. Ini juga jantan dan betina, tapi masih remaja. Tuh, induknya baru menetaskan dua ekor yang kuning dan yang hitam. Semoga bisa menetas semua dan berkembang biak. Dan moga-moga aja jadi pengusaha ayam seperti yang di YouTube Putra Kembar. Ya, saya juga terinspirasi dari usaha ayam Putra Kembar. Selalu menonton video di YouTube-nya. Seneng aja ngeliat ayam-ayam. Karena telurnya juga bermanfaat bagi saya sebagai untuk sebagai puding, sebagai yang banyak mengeluarkan tenaga dalam keseharian. Imut-imut masih kecil dan belum kuat untuk berdiri. Ini sih kandangnya khusus, sebenarnya kandang kucing, tapi karena kucingnya sudah diambil orang, ya, terpaksa jadi kandang ayam. Supaya juga anaknya tidak dimangsa oleh tikus-tikus. Mumpul si jantan tuh ayamnya sih. Nah, ini sepertinya jantan sih, itu yang hitam bangkok. Nah, ini yang cukup tinggi tapi punya saingan. Nah, si induk ayam belum keluar nih 2 hari. Aduh, sepertinya dia belum makan. Pada minta makan. Yang ini minta makan dulu nih, matuk-matukin kaki. Tuh, si hitam dan si kuning. Ini katanya sih ayam Yudhistira yang katanya bagus untuk diternak. Ini baru tahu aja nih ayam ada now ayam Yudhistira. Dulunya sih taunya ayam kampung dan ayam Eropa. Ini semenjak mau menekunin malah banyak nih nama-nama ayam dan jenis-jenis ayam. Ada ayam Bangkok segala. Si Jani pada nunggu ini, pada nungguin giliran. Ini sih ada nih satu kandang lagi yang belum diperami nama induknya. Pergi kita menunggu. Hmm.
Ayo guys, gimana yang lain? Ada peliharaan juga kah? Oh pasti ya. Karena melihara ayam itu cuma hanya iseng-iseng aja juga bisa jadi banyak. Yang penting ada lahannya sedikit aja untuk dia tidur. Di gudang belakang. Dimanfaatkan untuk beternak ayam. Ya, mudah-mudahan aja ayamnya juga bertambah banyak sehingga setiap hari bisa berisik membangunkan orang tidur dengan kokokannya. Belum mau mengeram, masih pacaran aja sih dia masih jantan. Padahal udah waktunya untuk diperangin, tapi dia belum mau. Indonya lagi keliaran. Ah, itu dia tuh. Tuh. Masih bermain aja. Tuh. Tuh, sama si pejantan tangguh. Sama si pejantan yang menguasai tangguh. Area yang sempit. Hanya dia yang berkuasa di area sempit ini. Sini ada dua jantan. Nah, apalagi ada empat tapi jantan. Ini yang berkuasa. Jantan yang tadi satunya tadi belum tangguh. Belum berani melawan ini. Tuh. Ini mah selalu menjaga cewek-cewek. Cewek-cewek si hitam tuh ayam bangkok. Dulunya si pejantan tangguh ini takut sama ayam bangkok. Begitu sekarang malah ayam bangkok yang takut. Wajar kali ya. Hitam tuh tergeletak lemas, belum diimpus kali ini, asupannya kurang. Tuh di bawah juga kena ayam. Tiba-tiba udah nambah lagi tuh anak. Udah nambah ya, dua lagi yang si hitam. Cepet juga nih tetasannya. Si ayam jadi stira kuning. Oke ya guys, nanti kita lanjutkan ini cerita-cerita tentang si ayam yang anaknya masih imut-imut dan lucu-lucu menggemaskan. Dukung terus ya guys dengan like, subscribe, dan share. Oke guys, terima kasih. Ayam tetap berkokok di pagi hari. Goodbye, sampai ketemu lagi. Tetasan berikutnya.